Pemirsa, minimnya penghasilan menjadi motivasi bagi seorang kuli bangunan asal Bandung untuk memaksimalkan kreativitas. Berbekal limbah atau sisa kayu-kayu bekas, ia jajakan sejumlah mainan unik hasil ciptaannya sendiri. Ingin tahu seperti apa mainannya? Mari kita simak liputannya. Di sinilah atau tepatnya di kawasan Stadion Siliwangi Kota Bandung, Denny Sugiri, pria asal Bandung yang berprofesi sebagai kuli bangunan biasa menjajakan mainan uniknya. Minimnya penghasilan seorang kuli bangunan tidak menjadikannya gundah gulana. Denny justru mampu memaksimalkan kreativitasnya dengan membuat sejumlah mainan berbahan dasar kayu. Uniknya mainan yang dibuatnya berasal dari kayu-kayu bekas yang ia kumpulkan sendiri. Ia bentuk sedemikian rupa menjadi beragam mainan khas anak-anak seperti mobil-mobilan, kuda-kudaan, dan beragam mainan anak lainnya. Berapa lama Pak buatnya? Oh, baru 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih setengah tahun lah. Ini mainannya apa Pak? Namanya apa ini Pak? Ini saya pikir-pikir mainan jadul gitu, mainan. Dari hasil kreativitasnya ini, tidak jarang menarik minat sejumlah pejalan kaki atau pelancong yang melihat. Pak, kenapa, Dek? Menurut Ade gimana, Dek? Jadi waktu itu lagi jalan-jalan nih, teman Asia. Terus ada Bang lihat, unik gitu kan. Maksudnya kayak tradisional, terus dijual sekarang kan di mall-mall yang banyak itu kan, nggak ada yang kayak gini ya. Denny berharap mainannya ini bisa menjadi tambahan bagi penghasilannya saat ini. Ia pun berharap ada pihak-pihak yang tertarik untuk memasarkan produk kreativitas hasil ciptaannya tersebut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.